pegang gitu ya. Iya, banyak penipuan. Jangan percaya itu apa untuk daftar-daftar uang untuk ketemu Ibu Ida itu enggak ada. Itu hanya penipuan aja itu, jangan mau. Nah, sebab ketemu Ibu Ida langsung ketemu tidak pakai uang. Tidak pakai uang pendaftaran. Tidak ada pakai pendaftaran. Ketemu Ibu Ida tuh gratis saja. Pengobatannya juga gratis. Ya, jangan mau ditipu lah. Nah, bilang ketemu Ibu Ida harus bayar pendaftaran segala macam, jangan mau. Nah, itu nanti kena tipu pula itu. Itu aja dari Ibu. Terima kasih. Iya, jadi atas nama modus apapun Ibu Ida tidak pernah meminta biaya transfer atau apapun, tidak pernah. Dan harga yang dijual obat dari Ibu Ida itu 50.000. Kalau ada lebih dari 50.000 itu jangan dibeli. Jangan dibeli ya. Nih Bu Ida nih. Bu Ida itu 50.000 ikhlas menolong seluruh warga yang membutuhkan. Tapi untuk saat ini Bu Ida ini belum bisa ke pasar-pasar, ditunggu aja. Dan yang jauh dari luar daerah, luar kota, tolong jangan mendekati mencari Ibu Ida karena takut kecewa Bu ya. Takut Ibu tidak bisa mengobati Bu ya. Iya, jangan dulu datang karena ini banyak yang tidak mampu ditangani. Karena terlalu banyak, jadi tenaga itu enggak sanggup. Jadi jangan dulu datang ke nantilah lain kali, kapan-kapan. Iya. Kalau ini sudah selesai dulu ditangani, ini belum selesai ini. Orang banyak, satu bulan mungkin baru selesai, baru nanti boleh ada berita datang ketemunya Ibu. Iya, karena Ibu juga berencana keluar kota Bu ya, seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan izin Allah ke Lampung, yang di Lombok, yang di Bali, yang di Jawa Timur Bu ya. Iya, insya Allah nanti Ibu yang kesana. Ke insya Allah ketemu Ibu kesana, ke Bali, ke Lampung. Semasih Ibu sehat panjang umur, kita pasti ketemu.